Kembali lagi di Newsline pemirsa, masih bersama saya Widya Saputra dan saya Jason Sambo, dan di Newsline paruh kedua ini kami akan buka dengan sejumlah kabar baik atau informasi baik dalam Good News Today berikut ini. Untuk Good News Today yang pertama, pemirsa, di tengah langka dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran, siswa, guru, dan wali murid SD Muhammadiyah 18 Surabaya Jawa Timur membagikan 400 paket berisi minyak goreng kemasan 1 liter dan sembako secara gratis kepada warga kurang mampu di sekitar sekolah. Warga hanya diminta membawa botol plastik bekas untuk ditukarkan dengan paket sembako. Warga pun mengaku senang karena bisa mendapatkan minyak goreng secara gratis. Aksi simpatik ini merupakan ide dari wali murid agar anak-anak di sekolah bisa belajar bersedekah dan berbagi kepada sesama di tengah mahalnya harga minyak goreng. Sementara botol plastik bekas yang terkumpul nantinya akan dijadikan kerajinan tangan.